Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita bisa Ngaji bareng lagi ya Semoga sehat semua Aku minum dulu Bismillah Kajian kita kali ini itu mungkin tidak terlalu banyak mengutip ayat, ya. Sekedar kita diskusi lepas aja, ya. Cuman, bagaimanapun, ya, tetap aja kita mengutip ayat, tapi tidak terlalu banyak, seperti uh, biasa-biasanya, ya. Ya, sekitar satu atau dua ayat aja, lah judul kajian kita kali ini uh, apa ya enak dikasih judul gini aja judulnya adalah gambar ini judulnya aduh bukan ini ini judulnya gambar eh kok gambar Gambar dan rupa Allah ini, ini judul kalian. Kita adalah gambar dan rupa Allah aku sedikit bercerita dulu untuk kalian ya seperti yang jauh-jauh hari kalau yang power power lama sudah sudah tahu lah sudah ngerti sudah paham ya bahwa channel kajian ini itu diupayakan selalu dalam garis pandang yang akademis ya jadi parameternya itu benar atau salah gitu. Gak ada yang lain parameternya. Bukan kelompok, bukan golongan, bukan guru, bukan ini, bukan itu hanya benar dan salah. Lalu parameter benar dan salahnya apa? Ya Al-Qur'an dan hadis begitu. Begitu juga kalau kalian setelah mendengarkan kajian-kajian dari aku, Begitu juga, ya, karena aku tidak menginginkan kalian menjadi seperti aku. Tetaplah kalian menjadi diri kalian masing-masing, ya, dalam kepribadian kalian masing-masing. Maka, setiap materi-materi kajian yang aku berikan sama kalian, kalian harus tetap memberikan, ya, sudut pandang kritik, ya. Lalu mempertimbangkan, memikirkan, dan memutuskan benar atau salah. Kalau benar ya diterima, kalau salah ya ditolak, gitu saja. Ya, lalu apa parameter benar salahnya? Kembalikan ke Al-Qur'an, kembalikan ke Sunnah, ya. Atau kalau aku nyebut Al-Qur'an menurut Sunnah Rasul, begitu. Karena kita ini, ini untuk yang berapa kali aku ngomong? Mungkin dua kali ini. Ya itu hadisnya sahabat Ali itu ya jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongkan yang diomongkan tuh benar atau salah itu loh kalau itu benar ya kamu terima kalau itu salah ya kamu tolak nggak perlu lihat siapa orangnya dari mana kayak gitu nggak perlu ya tidak perlu gitu bahkan dari setan sekalipun ya, itu ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya dari setan itu loh ada yang bisa kita ambil dari pelajaran ya parameternya apa ya benar dan salah tetap aja parameternya benar dan salah oh kok itu benar berarti kita ambil sebagai pelajaran Oh itu sah. Salah berarti kita tolak. Ya. Contohnya begini. Gampangnya ini misalkan ini ya, ini misalkan. Ini hari Jumat lah. Ya. Hari Jumat. Ini ada orang ini, dia kerja. Kerja. Setan sudah membisikkan lu kerja aja lah kerja lu lagi asik kok nggak usah jumatan gitu. Ini setan sudah bekerja ini membisikkan nih setan ini ya lu kerja aja lu nggak nggak usah nggak usah jumatan gitu dan ini juga sedang asik-asiknya kerja ini waduh nanggung ini kalau gue tinggal nih ya sedikit lagi nih gue diselesaikan ini gitu kerja terus dah dan setan membisikkan terus lu kerja aja kerja aja kerja kerja nggak usah jumatan tiba-tiba ya. bangkit kesadarannya dia nggak kerja dia istirahat sejenak dan dia pulang mau persiapan jumatan ya Apakah setan putus asa enggak sampai sini dia kan istirahat nih istirahat sejenak nih Enggak langsung mandi kan istirahat sejenak gitu setan goda lagi ya lu tidur aja lah lu tidur 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 ini supaya nggak capek lu capek lu kan lu kan baru kerja capek nanti ngantuk lu tidur aja lu tidur 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 oh, dia nggak mau tidur dia langsung pergi mandi mandi dia ya mandi Gini. lalu apakah setan putus asa dia tidak goda lagi oh. tidak setan nggak putus asa ya sudah lu mandilah sekarang mandi tapi santai aja lu mandi nggak usah cepet-cepet jumatannya masih lama gitu dia bilang oh enggak gue harus mandi cepet-cepet nih karena waktunya nih sudah mau mepet ini dia mandi mandi ya sudahlah lu lu cepet cepet nggak apa apa mandi 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 selesai mandi dia berangka mau berangkat ya mau berangkat ini setan ngomong lu nggak usah lah sebentar lagi hujan ini mendung ini nggak usah lu lu nggak usah di rumah aja lu nggak usah berangkat ke masjid lu nanti kehujanan gimana ini mendungnya sudah gelap ini lu di rumah aja lah nggak usah Ah enggak, gua harus berangkat. Setan nggak butuh sasa, ya berangkat dia, berangkat terus. Sampai sini apakah setan sudah gak goda lagi? Apakah setan berhenti tidak menggoda lagi? Tidak. Apakah setan yang sudah lu berangkat berangkatlah. Sekarang-sekarang lu setan ikut masuk goda dia. Setelah itu duduklah kamu duduk, 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 duduk. Ya duduk duduk, tapi nggak usah lu dengar itu khotbah khotbah, cuman gitu gitu doang, nggak ada bedanya dari kemarin gitu gitu aja, lu duduk duduk aja lah, duduk 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 dia, sudah duduk, setan goda lagi, sudah duduk setan lagi, lu anteng anteng aja lah, ah sekarang nggak usah dengar itu khotbah ya. begitu begitu terus begitu terus begitu terus lama lama tertidur dia, tertidur nggak dengar khotbah, nggak dengar khotbah dia. Ya sudah nggak genemuatur, tiba-tiba, tiba-tiba, langsung sholat ke danda. Orang Jawa bilang ke dandapan. Bangun-bangun sudah sholat ke dandapan. Apa kedandapan tuh ya bahasa Indonesia? Aku nggak tahu. Tanya sama temanmu yang Jawa. Begitu bangun terjaga langsung adan dia sholat. tadi korbannya dia nggak dengar sama sekali karena digoda sama setan itu dia suruh tidur di sini. Udahlah korban itu nggak ada manfaatnya dari dulu begitu begitu aja diulang-ulang aja. Apa yang bisa kita kita ambil dari setan di sini? Ya, lihat ini. Ya, di sini setan menggoda gagal. Dia tidak putus asa. Lagi, lagi. asa. Dia menggoda lagi, gagal lagi. Dia tidak putus asa. Dia menggoda lagi, gagal lagi. Dia tidak putus asa. Dia menggoda lagi, gagal lagi. Dia tidak putus asa. Dia menggoda lagi, gagal lagi. Dia tidak putus asa. Akhirnya dia menggoda lagi dan dia di sini berhasil menggoda sehingga Orang yang Jumat tadi itu tidak mendengar khotbah. Di sini dia berhasil. Artinya apa? Sikap tidak putus asa itu kita perlu contoh dari setan. Ya. Sikap Ya. Sikap sikap P atau B? Apa nih? Sikap P. Sikap tidak putus asa, tidak kenal putus asa. Tidak kenal putus asa dalam sebuah usaha dari setan itu itu, itu perlu kita contoh gitu loh. ya setan tuh nggak pernah putus asa dalam usaha menggoda kita ya, kita juga jangan putus asa cuman kita tinggal membalik kalau setan tidak pernah putus asa dalam hal kemungkaran, maka kita juga harusnya tidak kenal putus asa dalam hal ketaatan, gitu loh. Kan kadang-kadang kita sedang berusaha untuk perbaikan diri, ada satu ganjalan aja, ada satu godaan aja putus asa udah kita. Ah gue semakin taat sholat, semakin miskin hidup gue, gitu. Ah gue semakin rajin puasa sunnah, karir gue nggak naik naik. ...ah gue rajin sodako ternyata... ...begini-begini aja tidak dipromosikan. Putus asa dia. Padahal setan itu tidak pernah putus asa dalam hal... ...keburukan. Seharusnya kita juga tidak mengenal putus asa. Rasa tidak mengenal putus asa dari setan itu... ...meskipun itu dari setan... ...itu silahkan kita ambil. Tinggal kita merubahnya... ...ketika setan tidak putus asa dalam keburukan... ...dalam kemungkaran, kita tidak putus asa dalam mengupayakan kebaikan atau ketaatan kepada Allah. Itu yang aku maksud. Ya, jangan kau pelintir ini. Ya, paham. Jadi kita meniru bagaimana mengambil, mencontoh, bukan meniru. Aku kurang setuju. Mencontoh. Kalau mencontoh itu kita mengambil terus menyesuaikan untuk kita. Kalau meniru itu dia copy paste dan dia tidak tahu kenapa begitu. Apa yang ada di situ ya dia copy paste. Kalau mencontoh enggak? Kita ambil dan kita sesuaikan dengan apa yang menjadi eh, situasi dan kondisi kita atau keinginan kita. Seperti ini kita contoh. Putus asanya kita apa? Sikap tidak kenal putus asanya dalam usaha itu kita contoh baru kita rubah kalau setan tidak mengenal putus asa dalam hal kemungkaran maka kita merubahnya kita tidak boleh putus asa dalam ketaatan kan kadang-kadang kita ketika menuju sebuah kebaikan ada godaan sedikit miring sudah Hati kan kalah dengan setan. Setan aja nggak pernah putus asa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjutkan. Ya, kamu mestinya tahu lah di komen itu ada beberapa beberapa kali dia komentar ya. Dia komentar dan dia menjustis aku yang begini yang begitu kelompok ini kelompok itu yang sesat yang liberal ya yang Yahudi kayak yang apa kan? Memang aku aku tanggapi se, secukupnya saja lah sebagai tanda terima kasih dia sudah mampir ke channelku tapi aku tidak terlalu serius karena apa itu kan anggap saja itu anjing ya yang tengah menggonggong gitu dan kapilat tetap harus berlalu gitu tidak ada tidak ada yang bisa menghentikan kajian-kajianku di channel ini selama Allah meridhoinya. Tidak ada. Jangan main-main sama aku. Entah kamu Islam, tak kamu kafir, aku nggak ada urusan. Untuk temanku yang Islam, artinya ketika ada perbedaan-perbedaan di antara kita, itu aku sesuatu yang biasa, naturalis. Jangan kan di antara kita, orang aku berbeda dengan Kristen yang jelas-jelas Islam Kristen itu antara iman kafir berbeda juga. Nggak ada masalah kok. Ya. Cuman kalau terus men mengkotakkan orang dalam kelompok ini, kelompok itu. Terus kelompok ini diterima, kelompok itu ditolak. Itu bukan bukan warnaku. Bukan warna akademis yang aku tawarkan ke kalian. Mau kelompok apapun, kalau itu bener ambil. Mau kelompok apapun meskipun itu kelompokmu sendiri kalau itu salah buang. Kan kita sudah punya ikon yang aku bilang tadi. Ambil, jangan dilihat siapa yang ngomong tapi yang diomongan tuh benar atau salah. Jangan benar dan salah itu parameternya kelompokmu, gurumu, kawanmu ulamamu, firkohmu, terus semua yang di luarmu itu kamu anggap sesuatu yang tidak perlu untuk diperhatikan, jadi diabaikan saja begitu. Nah, ndak ndak begitu. Ya. Kebenaran tetap kebenaran dan kesalahan tetap kesalahan. Tuh, kawan-kawan supaya Tahu semua, bagaimana kita berpikir dalam kerangka akademis? Parameternya benar salah. Dan aku kan sudah bilang, aku ini bukan bebek yang menggerombol, aku ini elang yang terbang sendiri. Itu loh. Jangan kamu anggap kelompok ini, kelompok itu, ndak, ndak ada kelompok-kelompok itu. Dan masalah tanya, gurunya siapa? Gurunya siapa? Semua yang memberi pengetahuan kepada aku dari tidak tahu menjadi tahu itu guruku. Bahkan kalian pun itu bisa saja menjadi guruku dan sangat bisa. Karena kan tidak semua aku ketahui. Gitu loh. Jadi tidak aku itu tidak tidak dibatasi guru itu harus sosok yang ini yang itu gitu. Enggak. Dan guru itu tidak harus manusia. Persen tuh Kita baca buku juga, itu guru. Cuman yang jadi masalah kita itu terjerat dalam sebuah istilahan, ya guru itu dianggap harus sosok manusia. Terus ada lagi ditambah lagi belajar tanpa guru nanti gurunya setan. <tuh> itu kan ya. ngawur itu, Enggak begitu. Aku baca buku itu juga, aku sedang berguru kepada seseorang, tetapi orang yang mungkin sudah meninggal atau orang yang jauh cuman lewat buku. Gitu loh, ya, memang sih, ya, tidak semua orang itu mempunyai kapasitas yang sama dalam kemampuan menganalisa, berpikir, mengelaborasi. Memang ya, ada juga yang dia harus didampingi oleh guru. Ya, sang guru yang maksudku yang seperti secara mainstream dipahami harus sosok manusia ketemu, gitu ya. Ya itu silahkan saja, tetapi jangan terus memaksakan bahwa semua orang harus begitu. Tidak. Makanya kalau anda tanya, kalian tanya siapa gurunya? Ya semua guruku termasuk kamu juga guruku. Karena prinsipnya gampang itu tadi. Siapapun yang memberi pengetahuan kepadaku dari tahu menjadi tidak tahu. Siapapun, meskipun anak kecil, itu guru gitu. Alam ini guru, karena Firman Allah itu kan ada yang tertulis dan ada yang terhamparkan. Ini guru, guru kita, kita berguru kepada alam, berguru pada kita Itu loh. Dan aku bisa saja kemana-mana. Di kelompok ini aku belajar, aku tidak ada masalah. Di kelompok ini aku belajar, di kelompok itu aku belajar, di kelompok itunya lagi aku belajar. Tetapi ketika aku belajar kepada kelompok A, apakah aku harus terus menjadi A? Kan tidaklah. Apakah ketika aku belajar dalam kelompok B, apakah aku terus menjadi golongan B? Jangan terlalu picik ya. Aku adalah Ya dengarkan ikan laut dia tidak pernah asin meskipun dia hidup di air yang asin, ngerti? Dan harapanku ini bisa menjadi pelajaran kalian semua. Jadi objektif, benar ambil, salah tinggalkan, gitu. Ya makanya yang tanya kemarin nggak salah berapa kali tiga atau empat kali tanya nggak pernah aku Ya aku jawab sekedarnya dua, dua kali kalau nggak salah setelah itu aku biarkan mau ngoceh apa aja istilah anjingnya menggonggong ya biarlah menggonggong tuh lama-lama capek sendiri kafilah ini tetap berlalu nggak ada masalah ya ya jadi itu jangan mengkelompokkan aku kelompok ini kelompok itu soal aku cari ilmu kemana saja itu kan bukan suatu masalah Misalkan aku ngaji di kelompok A, terus kamu bilang aku kelompok A. Kelompok A itu apapun namanya, itu ada benernya tapi juga ada salahnya. Ya ambil saja yang benar. Yang salah jangan. Kelompok B juga begitu. Kelompokmu sekalipun itu loh kalau kamu punya kelompok. Itu mesti ada benernya, juga ada salahnya gitu loh. Seperti aku pun begitu, kan aku dulu kali ngomong, kalau ada yang benar dari aku ambil, kalau ada yang salah jangan, gitu loh. Supaya kesalahan itu cukup di aku, jangan turun ke kamu. Kalau nanti turun ke kamu, itu ada kemungkinan kamu turunkan lagi ke, ke orang lain sehingga kesalahan itu turun temurun diwariskan, kan nggak baik. Mending kalau ada kesalahan tuh tolak, tapi kalau ada kebenaran ambil dan turunkan. Jadi kesalahan itu biar cukup selesai berhenti di aku. Gitu. Ya? Oke. Sekarang begini. Kenapa sih aku harus cerita itu dulu? Ya. Karena begini ya. Ini langsung aku bahas gambar dan rupa Allah. Ini ternyata ada hadisnya ini, ya. Ada hadisnya ini. Cuman aku aku cari di di, di referensi itu nggak ketemu. Uh, aslinya itu uh, sanatnya gimana, matanya gimana. Tapi hadisnya ini ada, hadisnya ini ada, ya. Uh, begini, aku bacakan saja ini di uh, kitab kejadian, ya kitab ya kejadian berapa ini 126 126 ya aku ini tanya ke teman-teman Kristen pendeta-pendeta tidak menemukan jawaban yang belumlah aku belum menemukan jawaban yang yang aku serak gitu ya dan aku tadi sempat googling juga Aku ndak serg juga Karena apa? Mereka menjawabnya itu nanti menariknya itu dalam antropomorfis Physically gitu loh Antropomorfis itu menarik yang transcend dan itu ke dimensi yang imanen gitu Dan aku ndak ndak setuju Kalau gambar dan rupa Allah ini pendekatannya physically. Aku banyak tadi referensi, aku baca semua dari teman-teman Kristen. Itu kebanyakan pendekatannya antropomorfis, gitu. Dan aku tidak setuju, ya. Dan menurutku itu salah, gitu tuh. Jadi ini teman-teman Kristen ada untungnya kalian di channel ini, kan supaya ngerti bagaimana memahami kejadian 126 gitu. Kalau pendetamu atau sekolah minggu atau apa kok itu nggak bisa menjelaskan, nah di sini aku jelaskan, ya. Gitu. Dan ini ternyata teman-teman Islam ada juga hadis yang seperti ini, aku ulangi lagi. Cuman aku tadi googling juga nggak ketemu hadisnya. Sanatnya gimana, matanya gimana, itu nggak ketemu. Tapi ada, nanti aku ceritakan, ya. Oke. Okay. Begini, aku bacakan ya. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maksudnya Allah, ya. "Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara," dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu yang 26. Ya. Kita lanjut ke 27, ya. 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Aku kira di situ aja ya, yang 28 enggak enggak begitu perlu, ya. Aku bahas ya, satu-satu, ayo kita bahas bareng ayat ini biasanya oleh teman-teman Kristen Tritunggal itu diajukan sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak tunggal gitu loh ya. inilah e, sebuah efek dari bagaimana dogma itu membawa orang mati akal jadi otaknya itu mati karena sudah dibius oleh dogma sehingga apapun, selalu mereka gunakan untuk mendukung dogma yang terlanjur dia telan sebagai racun ya yang itu sangat tidak bersesuaian dengan Alkitab ya kenapa Yahudi itu tidak mengenal Tritunggal kalau memang Tritunggal itu ada Yahudi tentunya mengenal Tritunggal tapi kan faktanya tidak ya jadi Yahudi itu saudara tuanya Nasrani, saudara tuanya Islam. Yahudi tidak mengenal Tritunggal. Yahudi menyembah Allah yang tunggal sama dengan Islam menyembah Allah yang tunggal. Kemudian ketika Nasrani bermetamorfose menjadi Kristen, di Kristen terpecah menjadi dua antara yang Allah tunggal seperti teman-teman kita dari saksi Yehuwa Mormon dan Kristen Tauhid atau Unitarian itu mereka menyembah Allah yang tunggal mewarisi iman Yahudi ya dan menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia pilihan kekasih Allah yang diangkat menjadi Nabi itu tapi mereka tidak mainstream yang mainstream kan Kristen Tritunggal gitu. Ah. Kristen itu Tunggal sering menggunakan diksi kita. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Ya memang sih di ayat ini, Anda suka atau tidak suka, kita itu adalah domir kata ganti yang merujuk atau nisbahnya itu kepada Allah. Gitu ya lagi-lagi kan domir itu tetap bermasalah makanya harus hati-hati kemarin e, dua atau tiga episode kita berbicara tentang bagaimana memahami domir di dalam Al-Qur'an sekarang di dalam Bible khususnya kita kejadian ya e, kita torah yang awal ya jadi domir kita itu memang ke Allah lalu apakah terus Allahnya jama seperti yang disampaikan oleh teman-teman Kristen Tritunggal. Ya. Ini Gus, Allah itu Jamaah, pakai kita kok Allahnya gitu. <laughs> aku sih ya, itu sepertinya apologet-apologet yang newcomer. Newcomer ya, pendatang baru ya dimaklumi saja. Tapi kalau ketemu aku yang sudah puluhan tahun kan ya ya kasih senyum saja lah gitu ya. Tapi sebagai contoh begini loh untuk memahami ayat ini. Apakah kita itu Allah terus menjadi jama? Gitu. Misalkan aku jadi presiden, ya. Terus aku punya menteri-menteri katakanlah kabinet kabinet rakyat bahagia gitu loh ya bilang saja kabinet rakyat bahagia gitu dan insya Allah semoga kita bisa membuat rakyat bahagia dan aku presidennya aku ngomong sama menteri-menteriku ya. marilah kita memegang amanat ini sebaik mungkin untuk membahagiakan rakyat kita pertanyaannya aku menjadi berapa? Apakah presidennya terus jadi berbilang satu dua tiga gitu? Kan tetap satu kan? Begitu juga ketika Allah mengatakan marilah kita, berarti di situ Allah mengajak makhluk-makhluk lain yang kalau dalam eksplorasi ini aku mengatakan itu ya para malaikatnya begitu loh, para malaikatnya yang menjadi utusan Allah, jadi malak itu artinya utusan malaikat eh, bahasa Ibrani itu ya. Bahkan kalau kita di rapat-rapat, ya rapat-rapat RT, rapat-rapat apa kok? Pak RT bilang, marilah kita besok membawa alat-alat untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Terus RT-nya lu pikir jadi satu dua tiga gitu? Kan tetap aja satu. <laughs> Oke, okay? Gila, okay, ini hanya intermezzo ya, tapi nggak apa-apa untuk memuaskan para Kristen Tritunggal Tritunggal itu ya. Semoga kalian tobat menyembah Allah Alkitab yang Alkitab ajarkan Allah itu tunggal, ehat itu aja oke okay. tentang itu kata ganti ah, kemarin capek aku sampai menjelaskannya maka aku nggak pernah hiraukan ada teman Kristen yang tanya tentang kata kami dalam Al-Quran gimana ya Aku itu sudah jelaskan, sudah buat videonya, Mbok ya dicari di situ. Kalau nggak tanya sama teman-teman lama, gitu ya. Jadi kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu itu memang sesuatu yang tidak perlu aku jawab. Gitu loh. Itu sudah lama kita bahas tentang kami dalam Al-Qur'an itu. itu. sama dengan kita ini kasusnya kan. Jadi kalau aku kesana kan kasihan teman-teman yang sudah ngaji lama balik lagi gitu. Kamu tanya atau kamu lihat satu-satu videonya itu kan ada nanti ketemu kamu itu kamu tiba-tiba nyerocos masuk aja tanya kami terus bukan tanya menyalahkan justru <laughs> ya belajar itu memang perlu ekstra kesungguhan kamu lihat dari video-video itu yang menceritakan kami itu mana kamu tonton kalau nanti kurang jelas nah baru tanya gitu oke okay. Aku sempat diskusi dengan teman Kristenku begini, bukankah kita manusia ini laki-laki dan perempuan? Kalau tekstual bahwa Allah menciptakan, man, begini ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu apakah Allah itu laki-laki dan perempuan? Kan jadi gawat ini kalau pendekatannya fisikly antropomorfis, gitu gimana ini teman-teman Kristen diem nggak bisa jawab orang bodoh nggak mau belajar Alkitab dengan seksama dogma doang yang dipegang terus gimana ini kalimatnya kalau kita paham secara apa yang tertulis bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita itu awalnya lalu di ayat 27 marilah kita menciptakan manusia menurut gambar nya ya. Maka maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, gambar Allah maksudnya ya. Kembali ke kita lagi domirnya, ya. Lihat ini. Gambar Allah diciptakannya, ya. Aku langsung jadi menurut gambar Allah, ya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lu jidat, lu kan langsung mikir, terus gimana ini? Berarti Allah itu punya kelamin, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Karena teksnya begitu. Di sinilah uh, kalau orang-orang bilang biasanya yang 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 pandai dalam memahami teks-teks seperti ini itu kalau di Al-Qur'an itu ada yang mukamat, ada yang mustasabihat gitu ya. Kemarin sudah kita sedikit singgung ya. Untuk sahabat itu polisemi atau ada unsur sastra di dalamnya untuk memahaminya. Dia tidak bisa dipahami secara harafiah gitu loh. Ada unsur sastra di dalamnya. Karena kalau kita memaksa memahaminya secara harafiah, berarti Allah itu ya laki-laki dan perempuan. Karena uh, objek asli itu itu akan berbicara pada gambar itu. Gambar itu mewakili objek aslinya gitu loh. Lah kalau gambarnya laki-laki dan perempuan berarti objek aslinya laki-laki dan perempuan dong. Apa begitu? Ini kalau anak-anak sekolah teologi S1 S2 aja miring ini kalau diajak diskusi ini. Miring topinya bisa miring Nggak hmm, Enggak ngerti mereka. Ya? nggak ngerti. Kan sudah jelas Dinyatakan Aku baca sekali lagi lewat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Jelas Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan Kan kalau laki-laki mesti gambarnya ya laki-laki Kalau perempuan gambarnya ya perempuan Biji mana kalau laki-laki gambarnya perempuan ya tidak mungkin. Biji mana kalau perempuan terus gambarnya laki-laki ya tidak mungkin. Faktanya kita manusia seperti yang dikatakan ada laki-laki dan perempuan. Lih, ambilin tisu. Coba, gimana memahami ayat ini? <laughs> ya, terus terang, aku melanglang buana mencari informasi untuk memecahkan ayat ini itu tidak ketemu ya nah sekarang aku mau katakan dari semua Kristen yang ada yang sedikit memuaskan itu adalah cara pandang Kristen saksi Yehova yang menurut Kristen-Kristen lain itu sesat ya Cara pandang mereka masih lumayan tentang tentang ayat ini, pendapat mereka. Gitu ya. Raksi itu masih masih lumayan. Terus begini ceritanya. Pada satu waktu aku itu dalam perjalanan ya, diskusi naik mobil ya. Mobilnya temanku maksudnya bukan mobilku. Ya, mobilnya temanku. Kami diskusi eh, tentang agama ya. Diskusi kebetulan temanku juga ya cukup pandangannya cukup luas, cukup pandai, cukup pintar ya. Eh, Mumpuni lah gitu. Asik kalau ajak diskusi gitu ya. Gimana ceritanya? Tiba-tiba ada sesuatu yang yang mentok dalam diskusi itu dan beliaunya menelpon inilah beliau itu berbeda dengan yang ditelepon sama-sama Islam tapi ini ada dalam kelompok yang lain katakanlah ini kelompok hijau ini kelompok kuning gitu ya tapi mereka bersahabat tidak tahu saling tanya saling telepon kan indah kalau begitu soal nanti mau diterima atau tidak kan urusan kita masing-masing silaturahminya tetap jalan gitu loh Aku nggak tahu asal mulanya apa gitu ya tiba-tiba tanya tentang gambar dan rupa Allah ini temanku tadi itu aku ada di sampingnya gitu loh ya ini kelompok kelompok yang ditanya oleh temanku ini kelompok yang sudah tidak masuk hitungan lah gitu loh ya kelompok minoritas gampang aja gitulah. Dan mereka bersahabat meskipun beda kelompok. Ya, akhirnya teman yang ditelepon itu minta waktu sebentar ya, Ini tetap dalam perjalanan. gini ya, dan memberikan penjelasan yang subhanallah, alhamdulillah. Dari situ aku dapat ilmu bagaimana cara memahami gambar dan rupa Allah. Cuman teman kita itu karena dia Islam, dia tidak membahas kitab kejadian ini. Dia membahas hadis yang aku bilang tadi. Jadi jadi ada hadis yang Matannya um, matanya itu hampir seperti kitab kejadian ini. Ya, ada. Cuman aku cari belum ketemu tadi. Kenapa buktinya? Buktinya mereka diskusikan hadis itu berarti kan ada. Tapi kembali terlepas itu sohi atau doib itu tentu hal lain ya itu monggo-monggo saja nanti kalau ada yang mau meneliti. Yang jelas hadis itu ada. Akhirnya teman yang ditelepon oleh temanku yang sedang nyupir itu dan aku di sampingnya menjelaskan, ya. Apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Ini sebetulnya bisa aku singkat menjadi satu kata, ya. Aku tadi sudah bilang, aku tidak setuju dengan sudut pandang Kristen karena Kristen menariknya dalam antropomorfis, pendekatannya pendekatan fisikli, ya itu yang aku tidak tidak setuju, ya. Kalaupun agak keluar dari fisikli kekuasaan, kekuasaan masih mending lah, tapi nggak tepat juga, ya. Jadi ini sebetulnya apa? Gambar dan rupa Allah ini maksudnya apa? Cerminan 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 atau mencerminkan mencerminkan ya atau gampangnya begini supaya kalian paham ini duduk-duduk sama teman ini ya wah aku kemarin ketemu budi tapi sepertinya bukan budi yang dulu lagi yang pernah aku kenal gitu loh kenapa dia sekarang naik mobil mewah yang harganya eh, hampir setengah miliar gitu. ya. artinya ketika kawan kita itu mengenal budi ya? Dia bilang sudah bukan Budi yang dulu lagi. Artinya dahulunya itu Budi itu tidak seperti yang dia kenal. Karena apa? Budi tidak mungkin punya mobil seharga setengah miliar. Itu bukan cerminan dia. Cerminan dia adalah sepeda motor ini yang tahun habis ini ya, yang dijual ya paling banter 2 juta lah atau ada sepeda satunya yang nggak tahu sekarang sekitar 4 jutaan lah itu pun mungkin ya kalau ada orang mau 5 juta kita anggap 5 juta aja lah ya tahu maksudku begini kalau kurang jelas ya aku misalkan ya aku nih ya bawa mobil yang harga setengah miliar ya terus aku ketemu temanku temanku mesti bilang seperti tadi itu itu bukan bukan Gus Beti itu itu bukan Gus Beti yang aku kenal karena 5 miliar itu tidak mencerminkan aku eh sorry setengah mobil mobil setengah miliar itu tidak mencerminkan aku tapi kalau aku bawa ini sepeda yang harga 2 juta ini ya. Itu mencerminkan aku. Paham nggak di sini? Karena teman-temanku sudah tahu kapasitasku, siapa aku, itu dia sudah tahu. Enggak mungkin. Gue sebut itu punya uang sebanyak itu sehingga beli mobil saja harganya setengah miliar. Itu bukan cerminanku cerminanku itu yang ya 2 jutaan paling banter 4 juta 5 juta sudah itu sudah bagus itu ya paham begitu juga temanku yang pengusaha tadi yang punya mobil kebetulan dia baru beli mobil aku tanya kemarin itu ya setengah M lah ya yang kami naikin berdua itu eh enggak enggak yang kami naikin mobil satunya jadi dia punya banyak mobil karena dia pengusaha ya kalau dia pergi terus naik sepedaku ini yang harga 2 jutaan ini atau harga yang 4 atau 5 jutaan ini, orang yang akan berkata itu bukan cerminan dia karena apa ini sudah masuk asar tapi kita persingkat sebentar ya karena sebentar lagi aku juga harus azan ya itu bukan cerminan dia... Karena orang tahu bahwa ini orang kaya. Gitu loh. Jadi, cerminanku itu... Sepeda motor harga 2 juta. Cerminan kawanku ini mobil yang harganya setengah M. Paham? Ya, nah, begitu juga. Kita manusia... Laki-laki dan perempuan... Ini, ini adalah... Sesuatu ciptaan yang paling sempurna, kesempurnaan ini mencerminkan keagungan Allah atau kesempurnaan Allah. Jadi, kalau Allah ini sempurna, Dia membikin sebuah ciptaan yang itu mencerminkan kesempurnaan Dia, yaitu kita ini, gitu loh. Jadi, kita ini, kita ini cerminan kesempurnaan Allah. Paham di sini, ya. Semoga pahamlah ya bahwa kita manusia ini kan makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, kita ini ada cerminan keagungan dari Allah atau mencerminkan keagungan Allah. Maka disebut dalam Alkitab dan juga dalam hadis gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini. Gambar dan rupa Allah kita ini adalah cermin dari keagungan Allah, karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah. Oke, okay? memang mungkin agak sulit ya, biasanya teman-teman tasawuf yang bertoriko uh, uh, paling canggih bermain-main dalam kajian-kajian seperti ini ya. Tapi, apapun adanya, memang kita dibatasi waktu dan aku harus segera. Adan asar, ya, sampai sini dulu. Aku ucapkan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita tadi jedah sholat asar ya sudah kita tunaikan alhamdulillah dan kita lanjutkan sedikit kok kawan-kawan <tid> tadi sudah 40 menit aku tanya semoga nggak sampai satu jam ya tinggal sedikit lagi ya karena tadi kita harus sedah sholat dan sholat itu pembeda antara Islam dan kafir itu di sholat ya makanya pesanku jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun jangan pernah tinggalkan sholat Karena sholatlah yang membedakan dirimu sebagai orang Islam dengan orang kafir itu Di sholat itu ya Oke Kan fasilitasnya banyak yang diberikan Ada apa namanya itu nggak bisa sambil seperti biasanya Sambil berdiri, nggak bisa sambil duduk, nggak bisa sambil tidur nggak bisa wudhu tayamum gitu ya Aku jamak kosor itu jarang. Aku jarang jamak kosor. Aku biasanya kalau misalkan di kendaraan ya aku sholat di atas kendaraan. Aku pilih yang itu. Tapi eh, yang jamak kosor juga boleh ya. Misalkan aku di dalam di base atau di pesawat, aku sholat di, di kendaraan. Tentunya kita sudah jaga wudhu ya. Atau kalau mau tayamum juga bisa. Oke, kita lanjutkan sejenak ya. Ini aku kira sudah 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 jelas ya. Maka aku hapus ini ya. Aku hapus ya. Aku hapus, ini kira sudah cukup jelas. Oke, jangan <tuh> lanjut sebentar aja, Pak Mas. Enggak, enggak panjang-panjang. Jadi begini, <tuh> petannya tuh begini. Ini aku ya, ini, ini kalau dalam bahasa kajiannya, eh, bahasa kampusnya itu "imago day" ini ya. Gambar dan rupa Allah itu, uh, sebentar salah ambil. Bah, kalau dalam bahasa kampusnya tuh begini loh, imagodei. Nah ini ya, kalau kalian dengar imagodei itu berarti kajian tentang gambar dan rupa Allah, gitu ya. Ini mengaku ingat nanti lupa. Oke, okay, posisinya begini. Ini aku, ya. Ini temanku yang nyupir mobil yang punya mobil yang aku diajak jalan. Ya, nah, ini titik-titik ini. Ini temannya, temanku. Aku nggak kenal ini yang diteleponnya. Ya, ini kami dalam perjalanan. Jadi, kami sambil jalan ini, sambil jalan istilah sekarang apa, OTW ada-ada aja OTW ya sambil jalan. Jadi penjelasan tentang gambar dan rupa Allah itu adalah sebuah cerminan atau mencerminkan. Jadi kita ini mencerminkan sebagai ciptaan yang sempurna, mencerminkan keagungan Allah atau cerminan Allah ya. Karena kalau Allah bikin Allah itu kan agung, maka cerminannya harus agung gitu loh bukan yang sembarang-sembarang seperti cerminan itu menggambarkan dirinya ya seperti tadi yang aku terus sudah jelaskan kalau aku cerminanku ya sepeda motor yang yang jadul ya kalau temanku ini ya mobil yang zaman terakhir ya yang satunya kalau rupiahnya 200 jutaan atau paling banter ya 5 jutaan yang ini yang setengah miliaran itu itu cerminan ya itu cerminan ini. Nggak mungkin terbalik kalau terbalik itu berarti bukan gambarnya itu ya jadi gambar dan rupaku itu bukan mobil yang berharga setengah miliar ya. begitu juga gambar dan rupa kawanku itu bukan sepeda motor yang harga 2 juta nah, itu oke ya Nah istilah cerminan atau mencerminkan ini ya? Cuman ini mereka diskunya di hadis ya, bukan di kitab perjadian yang aku bilang tadi. Ya, itu temanku ini bertanya dan dijelaskan oleh temannya yang ini. Ini ada dalam kelompok. Aku aku bilang kelompok. Udahlah dianggap paling jelek kelompok hitam, gitu ya. Ini supaya supaya gampang aja. Ini kelompok katakanlah hijau, gitu ya jauh ya. ya dari sini aku dengar dari sini aku dengar dan aku alhamdulillah dapat penjelasan tentang ini yang sekarang aku bagikan ke kalian bahwa imago dei itu adalah cerminan atau mencerminkan gambaran dan rupa ini ini idiom ya jangan perkata ya ini idiom ya gambaran dan rupa Allah ini satu idiom ya ini nah, masalahnya sekarang aku praktekkan apa yang dia sampaikan kelompok hitam ini ya ini benar ah, nampak sini ini benar ya. apa yang dia sampaikan benar padahal aku cari jawaban sampai sekian lama tidak ketemu ini ini benar dia ini benar Aku yang di sini mengambilnya. Kenapa aku mengambil? Aku benar. Karena karena benar. Pernyataan dia benar. Aku lagi lagi. Lihat yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Meskipun yang mengatakan hitam itu urusan dia hitam. Aku nggak ada urusan. Dia mau hitam, mau hijau, mau kuning terserah. Tetapi ketika dia ngomong benar, maka aku ambil. Pertanyaannya, ketika aku mengambil kebenaran dari hitam, apakah aku terus menjadi hitam? Itu loh yang aku maksud. Apakah terus aku terus menjadi hitam? Karena aku mengambil pengetahuan ilmu tentang ini itu dari si hitam ini. Kan tidak. Jadi di sini nggak nggak laku lah pengelompokan pengelompokan yang berdasarkan kelompok berdasarkan warna organisasi atau apapun. Tidak, tidak begitu. Ya, intinya kebenaran ambil, kesalahan tinggalkan. Dari mana? Dari mana manapun. Itu intinya. Ya, nah sekarang aku membagikan kepada kalian bahwa imago dei gambar dan rupa Allah itu adalah cerminan atau mencerminkan. Dan ini teman-teman Kristen. Kamu beruntung Gak usah capek-capek, hanya keluarkan paketan ya. Sudah dapat pengetahuan seperti ini. Kalau kamu kuliah di STT, tingkat doktoral pun kamu belum, belum nggak mungkin dijelaskan seperti aku menjelaskan seperti ini. Gitu loh, ya nggak mungkin. Jadi, kalau kamu ditanya dengan teman-temanmu yang lain, bagaimana cara menjelaskan? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, kita kitanya itu Allah. Kamu sekarang sudah bisa jelaskan. Ya. Itu. Dan begitu juga untuk teman yang suka bilang yang yang aku ini ingkar sunnah. <guluh> Ada orang ingkar sunnah kok sholat ya. Yang pakai bawa-bawa ulama atau begini begitu ya. Aku sudah jelaskan ya. Jadi begini loh kalau memang tidak bisa berhenti tidak apa-apa teruskan teruskanlah engkau menjadi anjing supaya engkau bisa menggonggong dan aku akan terus menjadi kafilah supaya aku terus bisa berlalu ya sekarang kuat mana antara mulut menggonggong sebagai anjing dan aku terus berlalu sebagai kafilah di situ aja kita kita kuat kuatan karena apa aku mengambil dari setan tadi itu apa Aku contoh karakter tidak kenal putus asa itu loh. Dalam dakwah ini tidak pernah aku menyimpan dalam kamusku putus asa begitu ada yang mengganjal terus aku berhenti. Oh, bukan, bukan, itu bukan bukan cerminanku gitu. Kamu nggak percaya terus menggonggong mulutmu. Nggak ada masalah. Terus, <tuh> ya? Yeah. Jadi, begitu Al-Quran pun begitu ya, su supaya kita berpikir objektif. Al-Quran itu semua dijelaskan. Al-Quran menjelaskan yang baik dan menjelaskan yang tidak baik, dan Allah mau kita mengambil yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Kita mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Gitu loh. Karena kalau dua-duanya nggak diajarkan, kita enggak tahu. Taunya yang benar aja, nanti yang salah juga dikerjakan karena enggak tahu. Gitu loh. Atau sebaliknya yang salah aja dikerjakan, nanti yang benar nggak dikerjakan karena enggak tahu. Makanya Al-Qur'an itu kalau kita amati ya secara global, dia itu menjelaskan yang benar dan yang salah. Allah mau kita itu mengambil yang benar, meninggalkan yang salah. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran menjelaskan riba ya. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana kita itu Tidak medit Sodakoh, suka menolong, suka memberi Yang dijanjikan sama Allah Kalau engkau memberi dibalas Tujuh kali dan dibalas berkali-kali lagi itu ya jadi dua-duanya dijelaskan nah. Suka menolong, suka memberi, dijelaskan, riba juga dijelaskan, dan Allah mau kita kemarin riba sudah aku jelaskan ya. Kita meninggalkan riba dan jadilah sikap penolong apabila tetanggamu, saudaramu, apapun agamanya, kalau dalam kesusahan dan kau bisa menolong, tolong dia. Ya, kesulitan ekonomi misalkan mau... Uh, Dokter nggak punya duit, anaknya sakit, biaya sekolah atau apa. Kalau kita bisa tolong bantu pinjam, pinjam ya? Gitu ya. Itu supaya kita melakukan yang baik meninggalkan yang jelek dan riba. Apapun alasannya ya, tentu dalam tanda kutip karena kemarin sudah aku jelaskan ya. Yang itu menye, menyengsarakan tinggalkan, ya tuh dari aku ya. Dari semua yang aku jelaskan ini intinya itu adalah mari kita sama-sama berusaha selalu dalam semangat ya. Semangat akademis. Ini itu. Yang aku mau jelaskan sebetulnya dari seluruh ini supaya kita selalu menjunjung tinggi atau berusaha dalam semangat akademis ini loh nah, kebetulan aku mau menjelaskan tadi ada peristiwa ini maka aku kasih judul gambar dan rupa Allah saja atau Imago Day gitu ya kalau aku kasih judul Imago Day kan kalian nggak familiar maka aku kasih gambar judul gambar dan rupa Allah gitu ya. sebentar aku minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. <Sess> Oke, lalu apa semangat akademis itu? Ya, yang per seperti yang aku bilang tadi, dia menjunjung tinggi objektivitas. Benar dan salah itu tidak berdasarkan kelompok, warna, organisasi, guru, siapapun gurunya. Itu tidak pengaruh. Yang penting, kalau benar, diambil. Kalau salah, tinggalkan. Kita sebagai orang Islam, para parameter benar salah, Al-Quran, Sunnah Rasul. Itu aja. Oke? Okay. Dan ini ada uh, kenang-kenangan lagi. Ini kan hadis ini, ada hadisnya ini ya. Cuman karena dia bersinggungan dengan uh, kitab kejadian, kitab Torah, maka sekalian aku menjelaskan ya. Kalau kemarin aku kan ngasih kenang-kenangan sama kalian, bagaimana kalian memberikan jawaban kalau kalian dikatakan bahwa bersaksi palsu? Masanya, masalahnya, kalau kalian bersahadah, kalau dibilang atau ditanyakan, kapan ketemu Kanjeng Nabi Muhammad dan kapan ketemu Allah? Kalau bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah, tiada Tuhan selain Allah, gitu Sudah ada yang bisa jawab? <laughs> ya, satu saat akan aku jawab tapi aku beri kesempatan kalian untuk tanya dulu sama informasi-informasi sama guru-guru kalian nanti kita komparasi dengan dengan penjelasanku ya. Tapi tidak sekarang. Cuman aku berjanji satu saat akan aku jelaskan kepada kalian supaya kalian itu beragama itu dalam basic pengetahuan. Ya dalam basis pengetahuan rasional itu itu berbicara rasionalitas Islam rasional ya dan itu kan kenang-kenangan yang kemarin nah, aku tambah lagi kenang-kenangan berikutnya ini juga pencarianku hampir sama seperti ini lama aku hmm, mencari jawabnya dan tidak ada yang bisa jawab tidak ada yang bisa jelaskan akhirnya pada waktu sore jelang sholat asar juga itu Aku tanya kepada dia uh, dekan, dosen atau apa gitu yang jelas dia dosen, mungkin dekan juga kalau lihat uh, ruangannya jabatannya di kampus itu ya uh, doktor, doktor ya mau sholat asar itu, aku tanya begini uh, dalam bahasa Jawa, kemudian beliaunya aslinya dari hmm daerah Bojonegoro sana ya Bojonegoro terus tuh iya Bojonegoro sepertinya ya ingatku aku tanya gini cak yuk apa menurut Iko tolong jelasin dengan aku hadis aku bagaimana prasangka hambaku Iku ya apa cak kan KB uang mestinya mel melakukan sesuatu Iku prasangkanya baik tapi kan tidak semua hasilnya baik. Padahal hadisnya sudah jelas mengatakan aku bagaimana prasangka hambaku saja. Nek prasangkane baik mestinya ya baik. Allah jadikan baik tapi nyatanya kan enggak. Contohnya gini, Nek aku pedagang mesti aku berprasangka untung, enggak pernah berprasangka rugi. Tapi faktanya tidak semua pedagang itu untung juga ada ruginya. Petani juga gitu, berprasangka panen, tapi kan ono sing panen, ono sing ora. Begitu juga ngelamar kerja. Aku ngelamar kerja berprasangka aku mesti diterima iki. Enggak mungkin aku berprasangka enggak diterima nek berprasangka enggak diterima lah lapo aku ngelamar kerja. Tapi kan ada dua kemungkinan. Ya yo, diterima, ya ora. Lah saiki nek misale sing enggak diterima ya opo padahal hadisnya koyo ngono. Nanti kalian bahasa Indonesianya? Aku ambil contoh yang yang gampang aja bahasa Indonesianya begini bahwa hadis itu mengatakan aku bagaimana prasangka hambaku saja, gitu ya. Nah, faktanya di lapangan tidak begitu. Misalkan kamu melamar kerja di suatu perusahaan, tentu kamu berprasangka baik kan. Prasangka kamu apa? Kamu diterima. Kalau kamu berprasangka tidak baik atau tidak diterima, tidak mungkin kamu lakukan itu lah. Ngapain kamu lakukan? Orang kamu sudah berprasangka ditolak kok. Tetapi walaupun kamu berprasangka baik, toh hasilnya itu ada dua kemungkinan. Bisa baik kamu diterima, bisa tidak baik kamu ditolak. Nah, ketika kamu diterima, tidak masalah. Artinya hadis ini kena. Tapi ketika kamu ngelamar kerja dan kamu sudah berprasangka diterima, tapi nyatanya kamu ditolak, Bagaimana cara kamu memahami hadis? Aku bagaimana prasangka hambaku saja. Itu PR untuk kalian ya. Bagaimana cara-cara memahami hadis itu ya? Coba kalian cari jawabnya nanti kita diskusikan. Itu dari aku sampai ketemu lagi ya. Dan aku ingatkan jangan pernah tinggalkan sholat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.